Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibu Farah Channel. Kali ini mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya seputaran kegiatan ibu rumah tangga. Dan ini video diawali dengan saya lagi nyapu halaman depan rumah yang Masya Allah sampahnya banyak banget di sampah dedaunan ya. Kenapa nih sampahnya banyak banget? Sebenarnya ini videonya udah agak lama ya, sekitar semingguan yang lalu dah ya teman-teman, cuma saya belum ngedit karena kendala memang kondisinya kurang enak badan udah beberapa waktu ini, jadi itu sampahnya banyak banget di depan tuh, nggak ada yang nyapu loh kecuali saya. Siapa yang mau nyapu teman-teman kalau bukan saya? Jadi saya sakit kemarinan malah sampahnya banyak banget di halaman rumah ya. Jadi semoga teman-teman pada semangat ya hari ini untuk beraktivitas, apapun itu aktivitasnya. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel sederhana saya ini, tolong dibantu support ya supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya diaktifkan supaya teman-teman gak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru. Dan kira-kira hari ini apa kabar nih teman-temanku semua? Semoga keadaannya selalu dalam keadaan sehat ya. Pastinya dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan apapun itu harapan, keinginan teman-teman, hajat baiknya semoga aja bisa segera terwujud ya, terkabul. Amin, amin ya robbal alamin. Itu kelihatan ya selalu berbunga, namanya ini tanaman bunga sepatu saya yang ada di depan rumah itu selalu berbunga. Makanya saya itu seneng banget ngelihatnya ya, nggak kenal musim, bunganya itu selalu ada, selalu terlihat cantik pokoknya ya, walaupun emang agak berantakan banget sih ya, tapi cantik aja. Oh ya teman-teman yang menonton video saya ini, aktivitasnya apa nih hari ini? Apa teman-teman lagi sibuk beres-beres, bersih-bersih rumah, lagi santai, lagi masak, lagi kerja, atau lagi ngapain? Bisa tulis juga di kolom komentar. Nah ini mungkin kegiatan saya kali ini juga berbaginya nggak terlalu banyak aktivitas yang saya liatin, karena memang posisinya waktu video ini saya baru sehat. Jadi aktivitas yang saya lakukan itu belum full, belum maksimal semua. Ini nyapunya, coba teman-teman perhatikan ya, sampahnya ini loh, sampah dedaunan kering ini banyak banget ya. Seandainya bisa berubah jadi uang ini gimana banyaknya ya teman-teman ya. Mimpi kali ya, ini batu-batunya juga ya, banyak yang pokoknya berserakan, jadi saya naikin lagi ya tuh ke situ ya teman-teman, biar nggak berantakan, biar gampang juga nyapunya. Adakah teman-teman juga yang kayak saya ini lagi nyapu-nyapu halaman rumahnya? Kalau iya bisa tulis juga di kolom komentar. Ya namanya hidup di kampung, rumahnya deket kebun ya, kebun terus banyak pepohonan, pohon-pohonan tinggi, pastinya itu sampah daunnya itu banyak, apalagi kalau udah angin, diterbangin sama angin makin banyak. Ini loh semingguan loh saya nggak nyapu, banyaknya kayak gini, apalagi saya nggak nyapunya sebulan. Aduh, bisa-bisa ini rumah saya jadi apa ya teman-teman ya, jadi hutan belantara ya. Itulah ya kalau namanya emak-emak sakit gitu, pastinya ya semua terbengkalai, sampai nyapu-nyapu halaman itu ya kayak gitu jadinya. Pokoknya saya doain siapapun teman-teman semuanya, moga aja selalu diberikan kesehatan. Dan maafkan kalau saya mulai nyerocos, ngoceh-ngoceh gak jelas, itu tandanya saya lagi enak badan, saya lagi merasa lebih sehat ya teman-teman ya. Kalau namanya kuat ngoceh gitu ya berarti sehat, tapi kalau lagi diem baik, nggak banyak ngomong gitu kan, dubbingnya diem aja ke terlalu banyak musik, berarti itu tandanya saya lagi kurang enak body ya. Jadi gitu ya, tahu teman-teman tahu aja ya kalau kayak gitu. Jadi kalau saya cerewet ya dimaklumi aja teman-teman, itu tandanya saya sehat, tapi kalau saya nggak cerewet tandanya berarti kurang sehat.
Emang teman-teman gak pada kangen gitu kalau saya ngoceh. Kadang-kadang ada yang bilang, ih Bu Farah gak berhenti-berhenti ngomong, gak ada spasinya, gak ada jedanya, gak nafas ya ngomongnya kayak gitu ya. Ya gak apa-apa, memang itu saya. Kalau gak kayak gitu bukan saya dong ya. Itu nyapunya saya skip aja, udah kelar. Udah saya buang-buang sampahnya karena terlalu lama, jadinya saya gak ngeliatin. Dan ini saya ngeliatin, sebenarnya ini saya masak itu ya, mutiara, biji mutiara ya. Saya sebenarnya buat cemilan nih teman-teman ya. Ini udah ada santannya juga. Kemudian ada mutiara-mutiara yang cantik jelita yang berwarna merah delima. Ini saya tambahkan dengan daun pandan juga. Saya tambahkan ini gula merah tapi sedikit, tambahkan gula pasir juga, garam ya, kayak buat kolak lah gitu teman-teman ya. Tapi terserah aja nanti mau tambahin apa, bisa ditaruhin pisang juga kan, mau tambahin singkong, ubi, itu terserah dan suka-suka teman-teman semua. Pokoknya namanya di rumah itu kalau ada bahan itu pengennya buat sesuatu gitu ya. Pengen buat cemilan, entah itu pisang goreng, pisang crispy, pancake. Pokoknya sesuka hati, yang penting ada bahan. Kalau teman-teman kayak gimana nih biasanya kalau ada bahan di rumah, sering buat nggak itu maksudnya cemilan kayak gitu, atau lebih sukanya beli? Bisa tulis di kolom komentar juga. Pokoknya saya nggak ngeliatin juga teman-teman ya, nggak ngeliatin sampai makan-makan ini, enggak ya, cuma ngeliatin kayak gini-gini aja ya, videonya receh banget dan campur aduk kayak gado-gado. Nggak apa-apa ya teman-teman, pokoknya semoga aja ada manfaatnya, ambil sisi positifnya aja, kalau buruk-buruknya itu dibuang aja, jangan dipeduliin ya. Namanya orang baru sehat, masa mau disuruh manjat-manjat pohon kan gak mungkin ya. Emangnya saya tupai manjat-manjat pohon. Tuh ya, ih ini enak banget ya teman-teman ya, rasanya mantul ya, mantap betul. Jadi ini kalau udah mateng enak banget. Ini pokoknya kayak kolak gitulah teman-teman. Nanti mau ditambahin pisang, mau ditambahin apa gitu kan. Nangka juga enak banget ya, ditambahin nangka. Ih, sedep deh. Diaduk-aduk terus sampai matang, sampai mendidih. Ini juga sebenarnya enak banget ya kalau dibuat jelly teman-teman nih, atau agar-agar ya, kita tambahkan gitu agar-agar, bubuk agar-agar kan, wow mantulita. Jadinya kan enak itu dicemil. Ada mau ngapain? Ini tuh terang bulan. Terang bulan keju aja. Ya udah teman-teman, kali ini berbaginya sampai di sini aja. Semoga ada manfaatnya. Ambil sisi positifnya, buang yang buruknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.